Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pecinta anggrek. Jumpa lagi di channel Taman Orsidase. Dalam video kali ini saya akan memamerkan kepada Anda barang koleksian saya pribadi yang baru berbunga dan mungkin bisa dijadikan acuan untuk segera mengoleksi, baik dari seedling remaja ataupun dewasanya. Varian yang ini cocok sekali buat dijadikan andalan. Oke, sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar Anda tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Oke, langsung saja kita lihat ulasannya. Let's go. Nah, kawan, di depan saya ini sudah ada Dendrobium koleksian varian gelap ya. Mungkin beberapa dari teman-teman pecinta anggrek semuanya sudah mengetahui ini Dendrobium hybrid ber-ID Dendrobium Raja Joas. Nah, kita lihat di sini ini kondisinya baru mekar dan sebagian juga sudah ada yang mekar total. Dendrobium Raja Joas ini merupakan hasil silangan dari Dendrobium Black Spider dan Dendrobium Black Mamba yang disilangkan oleh Mas Arik Firmansah Malang. Nah, ini variannya cakep sekali. Saya merawatnya mulai dari seedling hingga berbunga ini sudah 2 tahun lebih. Nah, ini sudah berbunga dan bunga pertamanya seperti ini. Cakep dan sangat elegan ini. Tanduknya tegak. Ciri khas dari Black Spider-nya sangat kental sekali ini. Plannya juga sehat. Ini lagi spek 5 ya. 1 2 3 terus ini 4. Sama yang belakang di sini ada. Ini. Kondisi dari plan ini sangat sehat ya. Mulai dari akar, batang, hingga ujung bunga yang sudah berbunga itu sangat sehat sekali. Ini tidak dijual, ini hanya pamer saja kepada para pecinta anggrek bahwa Dendrobium hybrid yang satu ini varian dari Dendrobium Raja Joas sangat variatif, kadang mengikuti pola Black Spider-nya dan juga pola Black Mamba-nya. Nah, di sini kita bisa lihat lidahnya dari Dendrobium Raja Joas ini mengikuti Dendrobium Black Mamba, tetapi tanduk tegaknya mengikuti Dendrobium Black Spider. Sangat langka varian yang seperti ini, dan ini buat koleksian dulu. Nah, kawan, beberapa keuntungan kalau kita memiliki lebih dari satu varian Dendrobium yang indukannya berasal dari varian gelap, kita bisa mendapatkan beberapa varian yang sangat bisa kita andalkan dan kita idam-idamkan, seperti yang satu ini. Nah, ini rencananya saya mau jadikan indukan biar beberapa tahun ke depan saya biar bisa dan sudah punya indukan yang akan saya andalkan. Ini bisa dijadikan andalan bagi kawan-kawan atau teman-teman yang belum berbunga. Dendrobium Raja Joasnya harap dikoleksi varian-varian sampai berbunga nanti biar bisa diseleksi untuk bisa dijadikan investasi di tahun mendatang. Cakep sekali. Oke kawan, kali ini cukup sekian dulu ulasan video Dendrobium Lintir kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ketinggalan dengan video-video menarik selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.